Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pit Channel, bersama saya Pit. Jadi hari ini kita belajar tentang pohon. Ya. Pohon adalah tanaman yang memiliki batang dan daun dan terbuat dari kayu. Pohon biasanya hidup selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Pohon terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu akar. Akar biasanya terletak di bawah tanah. Sebuah pohon biasanya memiliki banyak akar. Akar berfungsi membawa makanan dan air dari tanah. Batang merupakan bagian utama sebuah pohon. Batang memiliki kulit yang melindunginya dari kerusakan. Dari batang ini tumbuh cabang. Cabang menyebar sehingga kedaunan mendapat lebih banyak sinar matahari. Daun biasanya berwarna hijau, namun tidak semua musim. Misalnya di musim gugur, daun akan berubah menjadi warna kuning atau jingga. Daun juga memiliki berbagai macam bentuk. Daun akan menerima sinar matahari dan mengubah air serta makanan yang didapat dari akar untuk membantu pohon tumbuh dan berkembang biak. Itu tadi teman-teman, kita sudah belajar tentang pohon. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih.